Talkshow. I love you baby. Masih di ini Talkshow. I love you baby. Masih di ini Talkshow. I love you baby. Mantap. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat seru dan luar biasa ini ya. Tessa? Ya. Percaya adanya UPO? Kalau menurut penelitian-penelitian kan udah banyak tuh yang melakukan penelitian. Yes. Itu sih katanya sih ada memang. Cuman kalau dari saya sendiri belum pernah lihat secara langsung. Pembuktiannya belum ada ya? Belum, karena ya kalau gue sendiri ya, kalau orang lain nggak ngerti. Kalau di luar-luar kayaknya udah banyak yang melakukan penelitian itu gitu. Jadi presenter nggak dari kecil? Enggak. Mulai kapan emang itu? 16 tahun. Oh 16 tahun. Enggak, presenter dari tahun 99. Oh 99, iya iya iya. Kangen gak Tes mau nge-present acara-acara lagi? Lama gitu? Berarti. Oh ya kangen, cuman kan tetap berjalan sekarang. Cuman memang banyaknya kalau untuk presenter itu off air. Kalau yang sekarang lagi tayang itu sinetron lagi. Oh sinetron jalan lagi ya? Iya. Saya pengen dengar lagi dong kalau cara bawain presenter kayak gimana? Bawa acara. Ya Ella biasa aja kali kalau sekarang. Sebelumnya yang lama juga tuh yang waktu sama Komeng. Oh iya iya iya. Itu sebenarnya. Di mana itu sama Komeng? Debut awal. Jadi, ada acara musik. Gimana sih cara membawakan presenter yang baik itu? Biasa aja, keles. Kan kalau saya nggak pernah yang bawain formal. Iya, maksudnya yang ya. Halo pemirsa, nah. Apa kabar? Selamat berjumpa dengan saya Tessa Kaunang dalam acara Tit. Gitu. Oh, acaranya Tit. Tit, karena kan acaranya mau ngomong tit, apapun ya. Juga akan di yeah. Tit. Gitu, yeah. Kan? Tapi kalau di dunia sinetron biasanya dapat peran apa? Dapat peran yang jutek-jutek, antagonis? Dulu apa? Awal-awal perannya antagonis semua. Jahat dulu, gitu ya. Awal-awal. Setelah terjun ke dunia komedi ya, lebih banyak ke komedi karena komedi waktu dulu. Itu suka dipasangin sama Komeng. Akhirnya kebanyakan sekarang protagonis. Bahkan bukan protagonis sih, pokoknya yang orang yang bawel, yang berisik. Sama ya bawel sama berisik? Sama. Pokoknya gitu deh, atau misalkan kalaupun misalnya dia itu antagonis yang cerewet gitu. Tapi Tessa masih kelihatan kayak ABG kalau saya lihat. Yang benar, yang suka gitu. Anak baru gumoh. Bagus. Masih. Dulu sering dipasangin sama Komeng, ada hubungan apa sama Komeng? Enggak dulu. Nggak tahu gimana ceritanya dulu. Wah. Dari pihak satu stasiun TV swasta itu mungkin ya kayak dapet lah kayak gini Sule tiba-tiba disambungin sama Andre. Wah, kalau cocok. Sama dia mah ini mah dianya yang pengen. Iya. Jadi gimana-mana dipasangin kayak gitu. Ngepas kayak gini lah ya, ini mau ke stasiun TV mana juga kan dipasangin kan. Yeah. Oh, nyanyi enggak. Aja juga albumnya sama kan. Enggak ini mah saya dulu dia aja ngikut. Enggak, tapi emang benar chemistry itu penting. Nah, susah bangun chemistry itu susah. Susah ngomong iya. Bisa dipisahin. Bagus ini menjadi motivasi kita nih. Tessa Kaunang ini bisa melakukan apa aja, artinya dia multi talent ya. Betul. Harus diambil sisi positifnya. Ini juga ada seorang wanita cantik di mana dia termasuk dalam 10 kategori wanita cantik lainnya, termasuk Pevita Pierce, Revalina S. Temat, dan ini termasuk dalam 10 itu. Langsung saja kita sambut Meta Permadi. Oke, Tessa tolong sana, kamu sudah satu segmen tadi. Apa kabar Meta? Baik. Masih sibuk FTP sekarang ya? Iya, terakhir kemarin ada film sih, tapi abis itu ada. Oh film ada juga ya? Udah berapa FTP sih yang dibintangi? Gak kehitung ya? Gak tau. Banyak banget ya? Lumayan, dari umur berapa ya? 17 mungkin? 17? Sekarang udah umur 25? Kok tahu? Lah saya mah bisa membaca pikiran jadi, Anda. Beda tipis sama saya ya? Beda tipis sama saya loh. Saya lihat begitu. Udah lah, ntar jadinya sirik. Tapi saya mau tanya Meta nih, tadi katanya benar dimasukkan ke dalam kategori 10 wanita cantik. Itu siapa yang memberikan predikat itu? Gak tahu. Saya lihat juga di Google. Menanggapi predikat seperti itu buat Meta sendiri gimana? Apa ya? Ya seneng juga kalau dikategorikan sebagai 10 besar artis tercantik di Indonesia, tapi ya
Ya bersyukur aja. Cantik itu, Re, cantik itu bukan berarti muka. Fisik. Muka fisik juga. Kalau ini kan muka udah cantik tapi inner beauty lah. Dia dari membawakan sebuah FTV juga actingnya natural. Itu bisa dikategorikan wis cantik sekali kok gitu. Kok tahu sih? Saya pasti tahu lah karena hati kamu ada di hati saya. Sempurna. Nah, kayak lu dari luar, lu tuh ganteng banget, deh. Karena kelakuan lu somplak, hilang ganteng lu. Gitu. Itu lu memuji, terus lu banting lagi. Mendingan gak usah dipuji sekalian. Nah, aku mau tanya sama Meta nih. Kalau Meta melihat Meta dalam diri Meta sendiri, bagian mana yang menurut Meta paling terseksi? Saya gak diranya kan, Pak? Nanti abis Meta baru gue video. Saya siap-siap berpikir. Apa ya? Kalau Sule, seksinya kelihatan dari mana? Bibir! Hidung! Enggak, bukan. Bukan. Mane? Sule itu seksi dari senyumnya. Iya, iya kan? Iya kan? Yakin? Dia cahayanya keluar dari situ. Ya. Masa sih? Gak pengen muntah liat dia. Nah. Jangan so imut, Le. Jangan so imut. Gua bukan so imut, so imah. Kalau Meta, apa menurut Meta? Banyak yang mungkin banyak yang ngomong sama Meta, aduh kamu tuh bagian seksinya ini gitu. Terseksi sih, aku gak tahu. Tapi kalau... Kalau aku menilai bibir. Bibir kamu seksi. Jujur kalau istilah dalam ini mah sembrani lah. Betul. Ya maksudnya ada magnet. Meta apa Meta? Udah seksi nih mah, Nutesa juga seksi. Apa ya kalau terseksi aku gak tahu, tapi aku paling suka mata. Mungkin mata. Betul, matanya. Iya, matanya juga saya seksi. Saya juga mata. Iya betul, Tessa juga betul. Tunggu lagi cepetan. Gigi kawat. Ah, aku juga. Lu nyontek lu. Tapi kemarin katanya Meta habis syuting horor ya, beresin horor ya. Jadi peran apa waktu itu? Jadi kuntilanaknya apa? Terakhirnya mati jadi kuntilanak, tapi scene awal sampai sebelum tiga scene terakhir ya kan ceritanya tentang casting buat hantu Taman Langsat. Gitu. Jadi ini casting hantu Taman Lawang. Ini Tessa gue hitungin udah 15.000 lu nih. Nyala, dia belum bayar. Enggak boleh nyela. Iya benar. Bayar. Lu tahu sih gue punya duit 15.000? Le, aduh. Gua mah bayar. Udahlah, udah ntar yang sirik nantinya. Bayar ya? Iya, Sule tuh punya indra. Pas udah 3 kali tuh berarti. Kelar, lunas. Udah lunas, jangan nyala lagi kalau enggak ada duitnya ntar minjem lagi. Dikasih nanti mau minta. Saya nggak ada lagi ya. Coba tadi ceritain lagi. Iya, jadi aku di situ ceritanya bekas model yang udah married, tapi suami itu suka mabok-mabokan apa dan pada akhirnya stroke dan saat itu jadi butuh biaya dong buat ngobatin suami gitu, terus kehidupan rumah tangga, terus akhirnya coba-cobalah casting. Okay. Nah, di tempat casting itu malah kayak aku kayak nggak bisa acting soalnya dulu kan model bukan artis. Harus adaptasi lagi, belajar lagi. Terus di situ nggak bisa acting tapi sutradara sama produsernya tuh kayak menganiaya, tapi menganiaya mereka tuh acting sebenarnya, tapi buat mengeksplor aku bisa jadi acting tapi jadi baju sobek-sobek atau apa. Sobek semuanya gitu baju. Dan pada akhirnya is dead. Innalillahi wa inna. Panjang tapi perjalanan itunya. Ya panjang. Terus akhirnya jadi kuntilanak. Jadi kuntilanak. Jadi mau jadi entertain tapi disiksa gitu maksudnya? Iya, soalnya pengen cari uang kan buat suami stroke. Ini aja gitu. Berjuang. Belum kelar. Nanti hasil. Ini mau habis break kalau ada. Nah ini ada. Hasil dari midget habis. Nah kalau Meta sendiri kan pemain FTV nih ya. Sekarang bermain film layar lebar. Uh-huh. Ada perbedaan gak antara bermain FTV sama layar lebar?
sama aja sih kalau kalau selama itu masih acting, soalnya kan yang kemarin horor, tapi kan kadang juga ada FTV yang horor. Cuma pengambilan gambarnya aja mungkin lebih detail. Gambar, lensa yang ya, berbeda. Terus ya, mungkin waktunya juga agak lama, layar lebar ya, ya dengan ya, FTV. Ya. Ya, paling, FTV paling 4 hari, 5 hari. Ya, 4 hari, 3 hari malah. 3 hari bisa ya. Hari. Luar biasa. Minimal 7 hari. Minimal. Kalau Tessa layar lebar berapa banyak yang udah dibintangin? Dua apa? Dua ya. Dua apa tiga ya, lupa gua. Iklan sih dulu banyaknya ya. Motor iklan itu ada beberapa ada. Ya motor ada, terus minyak telon anak juga ada. Ada ya? Iya. Alhamdulillah. Horor pernah horor? Horor belum. Gak cocok kayaknya gua mukanya ke horor. Enggak, buat takut juga kayaknya gak cocok lu kalau mau adegan lu takut gitu gak cocok. Iya ya. Maunya ketawa mulu kalau ngelihat. Orang gak percaya, gue ketakutan gak percaya ya. Gak percaya. Gak percaya, iya bener. Soalnya mukanya udah muka komedi kalau Tessa tuh. Bener kan? Unik, unik. Unik, ya. Unik. Kalau di barat filmnya kartun lah. Iya. Lucu gitu, iya. Lucu. Kayak film Ogi. Ogi. Jangan Ogi lah. Yang cakepan ke, Frozen ke, apa ke, Ogi. Nah, Ogi kan nama kecoa. Gua pikir lu gak tahu film itu, tahu juga lagi lu. Kan gua yang ngundang anak-anak lu kemarin. Lumayan gede. Meta, kalau Meta layar lebar udah berapa layar lebar? Baru satu sih. Baru satu? Kebetulan ya. Soalnya kebanyakan FTV gitu, jadi kalau... Sinetron ada juga apa? Ada sinetron. Oh ada juga sinetronnya, FTV juga. Nggak mencoba ke host, presenter gitu kayak Tessa? Maunya, tapi... Tunggu kesempatan ya. Tunggu kesempatan. Masih menunggu kesempatan. Iya. Katanya kesempatan itu datangnya tidak dua kali. Tidak dua kali. Tapi tiga kali. Padahal kesempatan itu berkali-kali. Berkali-kali. Cuman bagaimana caranya kita memanfaatkan kesempatan itu supaya kesempatan itu bisa didapat. Kenapa mbak? Iwuh. Masih bingung aja? Enggak. Mi, belah itu Mi. Aduh. Mau sulap nih, bukan timbang badan. Oh. Ini saya penyelidikan mengenai alien. Le, jadi saya menjaga si Mami jangan sampai diculik. Ini saya sudah curiga sekali dengan keberadaan si alien ini. Ini keren banget dandanan mamanya. Tapi Man in Black. Tapi ngerepotin nih, macam-macam alatnya ribet. Oh, tenang aja. Apa tuh alatnya? Saya saking semangatnya lihat alat itu. Apa aja sih Mang itu alatnya? Udah lama. Ya elah. Tadi saya bisa lebihin. Ngapa dulu itu udah lama ada tamu. Apa aja alatnya? Ini biasa, ini sih buat pemancar. Kok jadi di sini sih? Kalau ini bakalan terdeteksi si alien-alien ini tuh. Tahu. Ada lakinya tahu. Itu alat apa? Alat kontrasepsi, bukan? Pendeteksi alien, keberadaan alien. Nanti saya takutnya ada penculikan. Ini bukan antena TV. Ini ada bunyi apa ini? Ada kan? Nah. Lihat. Ngapain? Ini ngapain? Cari kegiatan, Lek. Ini pendeteksi alien, Lek. Emang bisa di situ? Bisa, nanti terdeteksi. Pokoknya ini untuk menjaga si Mami jangan sampai diculik. Itu foto yang itu sangat mencurigai sekali itu. Kalau ada alien di belakang membututi, terdeteksi di sini? Terdeteksi itu. Pokoknya jangan sampai. Kamu mau kehilangan... Ini ya, nggak mau, cuma tapi yes, riweh setiap saat mengikuti Mami. Iya iya, daripada nanti diculik. Masa sih? So tahu. Hadir, hadir. Coba diarahin. Hadir. Para bolanya diarahin. Hadir. Mimi, cekal Mimi. Ada di mana nih aliennya? Coba. Pinjam. Ada. Ada. Nah, kiri nih kiri. Nah. Masih buram. Nah. Masih buram. Angkat dikit. Nah. Aduh, bunyinya kok makin kenceng kemarin. Oh, bagus tuh, jelas tuh net TV. Net TV jelas tuh. Nih makin kenceng kemarin nih. Dia dong aliennya. Oh, itu tuh Kang Kibon tuh. Kang Kibon. Masa gua alien? Kacau lu, Dri. Ini nyalatnya. Tapi Le, masa kemana-mana Mami harus diikutin sama Saswi, ngerepotin pakai-pakai ginian segala. Mami itu malu kalau pakai-pakai begini buat apa sih? Mi, nggak apa-apa, Mang Saswi mungkin mau melindungi Mami.
Ini kalau Meta pernah diculik nggak? Enggak, kebetulan mau nyulik. Enggak, kalau ada yang mau nyulik kamu bilang aja sama saya. Terus saya mau diapain? Ya dilindungi supaya... Mang ini juga belum benar, Mang udah nawarin sama orang lain. Ya kan prospek. Nah ya, ini aja dulu, masalah prospek. Kalau udah benar baru iya, nolongin we. Orang. Sekarang Mami mau pergi arisan dulu ah. Ya udah, nanti saya ikutin. Tapi jangan ngerepotin ya. Enggak. Awas saya mah pasti membuntuti aja di belakang. Ya, jangan sampai... aja itu Mang ngintilin. Iya. Yaudah pokoknya kamu harus melindungi. Menjaga. Melindungi ya. Iya. Ya udah duluan ya. Iya. Silahkan lanjut lagi. Prok, tolong dibantu. Dari tadi ini gini-gini terus gimana sih? Ya udah. Nah, pokoknya alatnya bagus, prok, ya. Prok. Tinggal dulu ya. Le, Sul, oi. Ini kalau melihat kayak begini nih, gue ikut khawatir juga nih. Hah? Mendingan gue undang aja deh komunitas UFO. Ya benar, gue mau siapa nanya-nanya ntar, biar jelas ah, Dre. Iya. Gue mau nanya-nanya, biar bisa biar tahu. Jelas. Ini si Musa sih masa pakai alat-alat begitu? Nah terus ini ada nih. Benar-benar itu Musa. Komunitas UFO Indonesia. Ya kita ngobrol aja soal-soal UFO sama mereka ya. Kita sambut, ini dia komunitas UFO Indonesia. Silakan duduk, silakan. Iya loh. Silakan iya. Duduk. Ketemunya seringnya sama makhluk asing, giliran makhluk beneran bingung ya. Ini kenapa begini mas? Kenapa begini? Kagak. Hah? Salamnya. Oh, salam. Oh gini. Salamnya begini. Artinya apa nih begini? Aliennya. Tangannya. Aliennya. Jari-jarinya. Alien kan ada jarinya. Oh jarinya begitu. Jarinya begini. Salamnya begini berarti ya. Jadi ini komunitasnya, nama komunitasnya apa? UFOnesia. UFOnesia. Ya. Bisa diceritain nggak kenapa membuat UFOnesia? Ya. Jangan dijawab dulu. Di sini aja.